Nampak kunjungan Duta Besar Belgia ke Indonesia, Stepan De Loka, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken dirina nantawarkan investasi di lalawak Rebana jeng bisnis sape. Gubernur miharap mangperang posaan di Belgia nenden investasi di salah seji lalawak di sabudanan Rebana anu ker memajena ditataharkan minangka kawasan ekonomi khusus atawa KEK. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nampak kunjungan Duta Besar Belgia ke Indonesia Stephen De Loker per beberang. Dineta padung dengan teh, Gubernur natawarkan lelewek Rebana anu jero tilu tepi kaopat bulan bakal datang, bakal robah status jadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Gubernur netelakan 10 lokasi gesayaga turta dirina miharep Belgia kairut kernen dan investasi. Liantik itu Gubernur G musir karena bisnis sapi. Dirina miharep pausahaan di Belgia mampu ngalatih Jawa Barat dumeh tepi kaki wari pihakna kakara bisa nyumponan 30% kabutuh sapi di Jawa Barat. Yang paling saya titipkan ada bisnis sapi ya. Sapi Belgia ini kan terkenal ke seluruh dunia, Belgian Blue ini gede-gede seperti itu. Teknologinya, nah kita akan fokuskan itu di jangka pendek. Jadi kebutuhan sapi di Jawa Barat itu konsumsi dari 100%, kita hanya bisa mensuplai 30%. 70% konsumsi sapi Jawa Barat ini harus diimpor. Nah, oleh karena itu kita minta didatangkan perusahaan dari Belgia, berinvestasi, melatih. Dan salah satu tadi dari Pak UU, karena Pak UU dulu dikirim berkunjung ke Belgia adalah bagaimana satu pesantren, satu produk, itu juga salah satu bisnisnya sapi, karena tadi demand-nya kan tinggi sekali. Patali jeung pamenta Gubernur Jawa Barat, Duta Besar Belgia ke Indonesia, Stephen De Loker ngeceskin, pihakna musir karena improvisasi kualitas bisnis sapi di Indonesia, anu ayeuna mimiti dilarapkeun di Bogor. Asing in Bogor ya? Ya, ya, in Bogor. In Bogor. Because we are, this again one of the issues that we discussed with the governor. We are quite specialized in improving the quality of cattle. Lianti lelewek Rebana jeung bisnis sapi, Gubernur Jawa Barat miharep Dubes Belgia ngarojong prak-prakan Jawa Barat Annual Coffee, sangkan industri kopi di Jawa Barat bakal begitu muwuh. Di Namprona, tepi kaki wari leuwih ti 100 pausahaan Belgia nenden investasi di Indonesia, utamana dina sektor pariwisata jeung coklat. Budi Hartati, Bandung TV.